Semua baik-baik saja ya. Nah itu mungkin nanti tepatnya gue akan menggunakan opening menggunakan bahasa Sunda aja. Karena ya gue kan asli Bandung gitu, jadi gue berusaha untuk mempertahankan kalau bisa ya. Ya harus bisa lah. Ya udahlah, masa ada lama-lama. Nah di sini gue akan melanjutkan di part kelima. Kamu sama ini. Jadi kemarin mau fokus melanjutin programnya dulu coy. Jadi kesini gue akan tapi udah semoga benar ya. Sekarang gue akan melanjutkan di part kelima. Nah sebelum masuk ke permainan jangan lupa ya di subscribe dulu channel gue ya, dan di like ini biar gue makin semacam untuk melanjutkan permainan Markrai Prima ini sampai ke episode ya, kalau misalnya kayak amat lah ya. Nah sebelumnya di episode kelima kita udah jadi gini nih, di part-part dulu kan udah melakukan kalau nggak salah 4 ya, 4 Wenja Rescue. Cuma kurang tahu tempat apa gitu. Kayaknya ini tempat kita waktu melakukan perang ya, di part keempat itu yang gak lama diserang sama Wolves ya. Bentar ya, gua sambil mikir dulu nih. Bentar, gua pengen ke si apa, gua terinspirasi dengan misi perkataan saya dulu nih, biar bisa nge-timing. Ini gua sini aja lah, gua pengen bayar yang disini dulu ya, fast travel coy. Jadi gua milih iya betul terima lupa sama kreatif itu. Progress in story mission unlock item. Ya, bisa di upgrade ya. Tapi bisa upgrade sih. Tapi tanya udah cipta. Oh iya, di skill gue punya 7 poin coy. Nah, gue bukain dulu lah pemain ini. Jadi nanti di partai itu gue buka plan-plan gitu. Skill langsung cetar itu satu kan langsung penuh kayaknya ya, nggak lambat gitu nama itu. Ini mah cuman ngekerjain knockdown tapi belum cara ngerjain knockdown gimana ya. Thank you.
Oh!
Venga, no. Ya, kita bisa cepat tempering time. Who the wild one? I love you. Jadi kita udah sampai di tempat Abah Tensei ya, yang Eksat Tensei ini nih. Tapi di sini kita gak ada Tensei nya coy. Kita langsung siap kemana nih? Kita disuruh pakai jalan-jalan. Oh, disuruh nyari apaan? Oh, ini tuh ada markas atas udang juga. Ada berapa orang? Oh, ada 3 udang bisa. Oke. Okay. Dari seluruh mobil udang. Oke, kita langsung jalannya musim ini pelan-pelan. Pelan-pelan, coy. Ayo, coba. Ayo, coba.
ada serigalanya, coy. Terus ini kalau kita mau ngobrol gimana? Katanya bisa ngobrol nih, angin ini. Lucu ya, manis. Kita bisa pro, coy. Bukan. Oh, ya. Kita coba sini. Ya, sini. Mesin gerak putihnya gua kasih nama siapa ya? Wolverine gitu. Gua kasih nama Wolverine aja kali ya. Apa alian lo gitu? Tes. Oh, ini buat ngetes coy. Mantap sekali jadi saya. Oh iya iya tahu tahu. Oh, that's
terus kita terus bagus ya. Misalnya ada kesempatan kita berburu jaguar coy, kan udah bisa berstrength ke sini terus berburu dol yang berburu kalau bawang kan di sini beruang. Ah pokoknya nanti kita banyak berburu binatang. Ya penting lah kita udah jadi apa udah bisa jadi seorang beastmaster mantap. Nah, ini nih skill beastmasternya itu bukan ya. Ada yang bisa diupload lagi nih kalau ini cross skill. Ya adalah kayaknya untuk part kelimanya cukup sampai di sini dulu dan semoga video gue ini menghibur kalian dan tentunya dia akan lupa selalu support channel gue dengan cara di like video ini dan di subscribe channel gue ini, itu penting. Ya udahlah gak usah banyak lama-lama, gue akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao. Thank you.